Gang, so hari ni aku nak saja share sedikit tips bagi yang nak tukar lining brake atau dikenali sebagai brake shoe supaya lebih cengkam walaupun kita menggunakan lining ataupun brake shoe ni yang murah sahaja. So tanpa membuang masa, so aku akan tunjuk caranya. Okay, so ni adalah lining brake yang aku beli dalam Shopee, harganya murah je. So kalau korang perhatikan dekat bahagian permukaan lining brake ni, korang akan perasan yang permukaan dia rata saja. Kalau korang try cari yang mahal, korang akan perasan yang bahagian permukaan ni akan jadi ada bentuk-bentuk. So apa fungsi bentuk-bentuk tu? So kalau korang nak tahu, bentuk-bentuk tu adalah boleh meningkatkan cengkaman brake. So macam mana kita nak tiru bentuk-bentuk tu? So benda ni senang je, korang hanya perlukan gergaji besi. Korang perlu garis-garis-garis pada bahagian permukaan lining brake ni supaya ia lebih cengkam, meningkatkan kadar geseran. So grip korang pun lining korang pun akan jadi lebih cengkam. Oh begitu. Okay, so ni contoh yang aku dah buat. So kita akan buat grip, kita akan garis menggunakan apa, gergaji besi untuk dapatkan garis-garis macam ni. So nanti cengkaman dia akan lagi kuat dan lagi grip lah, dan brake korang pun akan semakin berfungsi. Okay, itu saja perkongsian untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan assalamualaikum.